kompil ke RSM. Amira daripada sekolah tengah seri alami-mangi. Siap sedia untuk menjalani ujian kawal kaki. Pusat mereka pakai saja ke RSM 2021. Pusat, tuan, 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 Amira sudah bangkai, tiga bahasa-bahasa, tak. Pusat adalah sedia, pusat adalah baris, dalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya ada. Pantu squat, pantu squat, pantu squat, tiga bahasa-bahasa, tak. Enam, diri, okay. Rekkan diri, betul. Squat, 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 ada ke belakang, 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 ke simpul manuk. Manuk dikenakan untuk ikat pada tali untuk dikenakan untuk ikat pada tiang atau balak. Serta dikenakan untuk memulakan atau matikan ikatan seraya, silang gunting, bilik kaca atau ular. Contoh manuk. Seterusnya adalah bilik kasih. Bilik kasih dikenakan untuk kerja-kerja membawa mangsa turun daripada bangunan yang tinggi. Ini adalah satu bilik kasih. Pertama, nak kerjakan cara untuk bersihkan luka kecil. Okay. Kapas ni boleh guna untuk bersihkan lebihan darah yang ada pada luka. Okay. Boleh guna sebanyak mana yang kapas yang kita nak guna. Kemudian, boleh gunakan iodine atau ogamet. Okay. Dan untuk luka kecil, kita boleh pakai plaster je. Ini adalah untuk balutan. Untuk balutan, okay. Ini sikit. Balutan, tanda tunjukkan balutan tapak tangan. Pegang kan?
Ini adalah contoh balutan. Bismillah, tajuan adalah tamadun Islam. So, macam kita tahu, tamadun Islam ini merupakan tamadun yang semestinya berbeza daripada tamadun-tamadun dunia lain. Tamadun Islam ini telah berkembang dari semenanjung tanah Arab oleh Nabi Muhammad SAW selepas menerima wahyu pertama di Gua Hira pada 17 Ramadan. Dan kerajaan pertama Islam di dunia adalah bertapak di Madinah. Ilmuwan seperti Ibn Sina dan Al-Khawarizmi telah banyak menyumbang kepada perkembangan sains dan teknologi dunia ini sendiri. Rasulullah SAW telah bersabda, aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang jika kamu pegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat. Iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Hadis riwayat Ibn Abdin. Kesimpulannya, tamadun Islam ini, dia telah bawa sekali sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang sebenarnya akan beri kebaikan dan pahala kepada manusia, terutamanya kepada kita sebagai seorang Muslim. Dia telah terbukti bahawa Islam ini adalah permulaan kepada semua bidang dan merupakan agama Allah yang lengkap dan sesuai dengan fitrah manusia. Sekian, terima kasih.